darat saja. Or a memory like this that bukan necessary, bukan cinta. Oke, jumpa lagi dengan Alvarez Channel. Nih, di sini saya ingin Nah, ini mikanya kuning gini ya, dan dia kalau original itu ada sirip empat sirip gini ya di tiang bautnya. Oke, nanti yang 87 ada pijonnya. Kalau 87 itu cover bagian belakang warna hitam ya, nanti saya akan lihat, saya akan bongkar, kebetulan masih baru. Oke, sekarang kita lihat yang lampu sen tahun
86 sampai 88. Oke, sekarang kita sudah di depan lampu sen tahun 1986 sampai 1988. Ya, bentuknya seperti ini ya. Covernya warna hitam dan mikanya warna kuning. Ya, ini kebetulan baru. Saya boleh pinjam dari teman untuk review lampu sen ini. Dia sama seperti RxJ ya. Kode part kalau yang baru juga sama. Cuman bedanya kalau di RS King cuman pakai satu kabel. Jadi kabel yang satu itu kabel negatif. Oke, dan sekarang saya mau kasih unjuk contoh lampu sen tahun 87 ini seperti ini. Ini yang masih asli terpasang di motornya ya. Nah, ya seperti ini, covernya warna hitam bukan krom, lampunya kuning. Oke, terima kasih, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and share agar teman kamu tahu apa yang kamu tahu. Terima kasih.